realisasi pelaksanaan bantuan hibah rawan melanjutkan pendidikan atau program RMP di Sekolah Menengah Atas Pasundan 2 Kota Bandung berjalan maksimal. Sekolah menyalurkan bantuan hibah rawan melanjutkan pendidikan kepada peserta didik yang tidak mampu. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Kota Bandung mengatakan program hibah rawan melanjutkan pendidikan ke depan agar dapat dilaksanakan untuk perbaikan sarana-prasarana sekolah. Alhamdulillah, saya atas nama Kepala SMA Pasundan 2 Kota Bandung kepada pemerintah Kota Bandung yang sudah memberikan hibah bantuan siswa miskin di tingkat SMA dan SMK. Alhamdulillah, kami khususnya SMA Pasundan 2 Bandung sudah menyerahkan kepada siswa yang berhak menerima itu dengan catatan tiap orang harus datang dan menghadiri menandatangani bukti penyerahan dari sekolah. Selanjutnya kami berharap untuk ke depan program ini terus bisa berlanjut di pemerintah Kota Bandung memberikan fasilitas bagi orang tua siswa yang mau sekolah di SMA Pasundan 2 Bandung merasa dibantu dan diringankan untuk khusus pembiayaannya. Kemudian yang terakhir, kami berharap semua masyarakat Kota Bandung memahami bahwa bantuan itu adalah bantuan pendidikan. Jadi bukan bantuan untuk pembelian hal-hal lain. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.